Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi berburu, mau mencari garu jenis Aquaria hirta. Kita belusuan di hutan lindung. Ya, sip. Modal 10.000. Uangnya enggak laku, Pak, kalau di sini, Pak. Mau buat beli apa, Pak? Yang jualan enggak ada. Ya. Lagi persiapan kompas dan lain sebagainya. Ini yang hobi mancing, spotnya lumayan. Oke, lanjut, kita masuk dulu. Ini jembatan masuknya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Lalu like, share, serta mohon berikan sarannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aroma wangi surgawi dari Berkah Bumi Jambi. Kembali lagi di channel Mukhlazim. Alhamdulillah, kali ini kita mau berpetualangan, yaitu untuk mencari sekaligus nanti menjelaskan, yaitu tentang jenis garu Aquaria hirta, atau sering bahasanya disebut sebagai garu candan. Kali ini kita mau belusukan masuk ke hutan, salah satu hutan di Jambi, yaitu ini yang mana hirta ini kemarin dapat informasi tumbuhnya di daerah rawa. Nah, jadi kemarin kita dapat kiriman foto dan langsung kita ada waktu, kita kejar ke sini. Alhamdulillah beliau yang ngirimi foto mau untuk menunjukkan tempat-tempatnya. Inilah beliau yang menunjukkan kita sebagai penunjuk arah, ya. Nah, Pak Master Garu untuk belusukan, alhamdulillah beliau bersedia. Marilah kita ikuti perjalanan kita yang mungkin lumayan seru, yang notabene kata Bapak itu kurang lebihnya perjalanannya hampir 2 jam masuk ke rawa ini. Ayo, mari kita ikuti perjalanannya. Ini lorong masuknya. Aduh, ya Allah. Lumayan ini. Inilah lokasinya, lumayan. Tukang sur masih di belakang, ya. Yeah. Nyobok-nyobok. Terus maju kita. Saya kurang kenal ini pohon apa saja ini. Banyak lumayan. Inilah perjalanan kita mencari jenis garu Aquaria hirta. Belusukan di hutan, hanya bermodalkan kompas, mau GPS sinyal nggak ada. Ya. Anakannya ada, ya? Nih, ketemu nih, ya. Anakan hirta. Aduh, ya Allah. Ini. Hmm.
daun mudanya mirip. Mana? Hirta lagi. Tuh. Ketemu lagi. Mana ini Mas Bro? Nah, ini jenis apa ini? Keladi-keladian bukan ini? Selain ini, jenisnya ini. Ini hirta lagi ini. Ya. Masih anak-anak. Anak-anak ya, bayi Pak, bukan anak-anak ini Pak. Ini. Iya. Di rawa-rawa ini. Ini tempat semedinya ikan lele. Kalau di Jambi bilang ikan keli. Lembat. Alhamdulillah kita sambil berburu Aklularia hirta. Alhamdulillah bertemu dengan apa namanya, kantong semar Mas Bro ya. Kantong semar. Nah, kemarin ada yang nyari, boleh inden dengan kita, insya Allah ada. Ini kantong semar. Ini sampingnya Aklularia hirta bin candan. Nah, ini pas di sampingnya ini, anakannya ini. Tuh ya, kantong semar. Ini yang nggak ada tutup ya. Ada juga yang ada tutupnya. Aduh, di sini banyak ini. Nah, ini. Ini sudah langka, kita bawa bibit juga nih nanti untuk kita budidaya di rumah. Ya, oke, siap. Kasur. Halo. Halo. Iya, siap. Ini kameranya tegak ya, miring lah ini. Bawa apa itu? Anak anhirta ya? Anak anhirta cabut ya? Oke, siap. Mantap. Apanya? Ranting. Nih, belum ketemu lagi nih anakan candannya nih. Babonnya di mana ini, babon? Yatim piatu ini. Ya, ini salah satu keindahan di hutan ya. Akarnya naik turun. Dan naik turun lagi. Woi, ini akar, nggak tahu dari pohon apa itu akarnya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Armawangi Surgawi dari Berkah Bumi Jambi. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat, dan kita bisa berjumpa lagi. Jadi kali ini kita mau menyambung video-video berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis gaharu. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita ada kesempatan untuk mencari jenis gaharu Acularia hirta. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di lokasi. Ini tadi kita jalan kurang lebih tadi perjalanannya dari motor, dari sepeda motor itu sudah hampir 2 jam kita berjalan. Kita belusuan di hutan lindung. Jadi alhamdulillah ini sudah menemui pohon gaharu Acularia hirta. Jadi di sini kita mau menerangkan berbagai macam jenis gaharu, dan saat ini kemarin sudah dari Acularia malakensis, dari dan lain sebagainya lah yang video-video sebelumnya itu sudah kita terangkan. Dan kali ini alhamdulillah kita berjumpa dengan Acularia hirta. Jadi alhamdulillah ini pun untuk menyebutkan cirinya lebih detail karena lagi pas musim buah. Nah, jadi ini benar-benar di hutan ini. Nah, boleh kamera keliling. Nah, ini lumayan. Nah, jadi langsung saja kita sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada Acularia hirta. Ini pertama habitatnya tumbuhnya di rawa. Nah, jadi Acularia hirta itu ada jenisnya 3 ya. Dan salah satunya habitatnya ada yang hidup di rawa atau di daerah-daerah yang lembab. Nah, jadi untuk ciri-ciri daunnya tetap ini hampir menyerupai daun gaharu. Cuman dia posisinya lebih lebar daripada gaharu-gaharu yang sebelumnya. Sama mikokarpa pun lebih besar lagi. Dia panjang. Nah, ini seperti ini untuk daunnya ya. Nah, panjang. Terus untuk posisi buahnya. Nah, ini ada buahnya ini. Buah. Untuk buahnya manjang dia. Nih, hampir lah kayak malakensis, cuman malakensis kan pendek. Dia manjang. Tetap dalamnya. Boleh ini kita buka. Nah, tetap mirip dengan biji gaharu. Ya, ini juga jenis gaharu. Nah, hampir sama kalau dalamnya itu ya. Nah, ini masih muda ini. Ini masih muda ini. Dan untuk jenis ini dia biasanya tumbuhnya itu tidak bisa besar-besar. Jadi itu merata besarnya itu kurang lebih satu lengan orang dewasa untuk ukuran besarnya. Jadi memang tidak ada yang besar-besar. Ini contoh ini seperti anaknya ini. Bentar. Nah, ini anaknya ini. Saya kamera mendekat. Ini anaknya. Nah, jadi untuk perbandingan tuh kalau pucuknya, ujungnya sini itu mirip, tetap mirip dengan jenis-jenis gaharu lainnya, hampir mirip lah. Apalagi kalau anakannya yang masih kecil, insya Allah nanti anakannya kita ikut sertakan nanti. Di sini kebetulan tidak ada ini yang masih ukuran-ukuran satu jengkal, itu persis, hampir sama, masih susah kita membedakannya, cuma agak panjang. Nah, ini. Nah, ini yang masih kecil ya, kita cabut ya. Ini yang masih kecil. Nah, ini. Pokoknya yang perlu diingat, gaharu ini tidak bisa besar-besar kayak malakensis, kayak mikokarpa, jenis-jenis great knob ini tidak mau. Dia tetap kecil. Nah, ini tadi sudah dibacok sama tim ini. Nah,
Ini kupingannya, tapi ini belum jadi nih. Jadi kali ini kita juga mau langsung mencoba sekalian untuk diinokulasi. Nah, jadi nanti insya Allah berapa bulan lagi kita petualang lagi, masuk ke hutan lagi untuk mencari, untuk mengecek yang kita inokulasi. Insya Allah nanti kita inokulasi sekalian. Nah, ini pokoknya ulang lagi untuk daunnya, dia lebih besar ya. Ini perbandingan tangan saya Zen ini yang tua nih. Dia lebih besar permukaannya. Kalau dengan daun sirsak atau nangka Belanda itu hampir-hampir sama. Hampir sama ya, bukan sama ya, hampir sama. Nah, ini buahnya. Ulangi lagi ini buahnya, Mas, Mas Bro. Nah, ini buahnya seperti ini. Ya. Pokoknya ini tumbuhnya di daerah lembab ya, di rawa-rawa. Nah, ini tadi kita sudah keliling-keliling, ketemunya yang yang paling besar masih ini. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita tutup di sini dulu untuk jenis Aquaria hirtanya. Insya Allah ini sudah bisa dipahami dari daunnya, lebaran daunnya, buahnya, terus pohonnya. Nah, besar batangnya itu tadi. Nah, ini kan cuma selengan ini. Ada yang lebih besar lagi ada. Nah, cuman kita belum ketemu ini, masih keliling-keliling lagi ini. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mendalami di dunia pergaharuan ini, bisa tahu dari jenis-jenis gaharu. Nah, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.